banget ya, tapi kita harus tetap mensyukuri dengan apa yang kita punya saat ini. Harus tetap bersyukur karena hari ini masih diberikan nafas dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Nabila lagi benar. Hai guys. Dari semua ini guys, ku yang paling sejiwa denganmu. Menjadi tawa suka akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka. Halo kakak, hai Kak Gibran, apa kabar? Yeah.
telur dadar tapi ada pempeknya gitu loh. Apa sih? Lenggang ya. Namanya lenggang. Aku lupa deh. Pesek, yang penting
ada bagi dong buat napas. Hai pekan baru, hai hai. Tapi memang mami itu dulu selalu mengajarkan kalau anaknya cantik harus bilangnya jelek banget gitu. Kalau hidungnya mancung pesek banget supaya apa? Cuma dari doang nggak ada yang dibaca lah, dari tadi dibaca pak. Makin di usia 20 Nabila makin lucu ya teman-teman. Setelah 300 meter Nabila jangan keluar menyawa kali. So lucu sih.
belasan tahun. Sekarang Nabila sudah masuk ke usia 20 tahun. Itu kenal pot Ferrari ya? Dia kan kenal pot bajaj. Soalnya, oh iya sorry guys, ketutup suaranya guys. Oh my god. Ada suaranya gak sih sekarang? Apakah ada suaranya? Apakah kau mendengar suara Nabila? Mati dia. Di mana deh? Ada soalnya nggak, guys? Oke, di sini apa di sana? Di sana aja. Ya? Ada soalnya nggak, guys? Ada soalnya nggak sih, guys? Oh, ada, oke, thank you. Macet nggak sih di loko OPH sore ini? Tadi sih aku pulang enggak ya, cuman berangkatnya mungkin macet sih tiap sore. Bisa nggak di situ? Terlalu sempit. Sana aja. Hey guys, you are
siapa yang bilang ada? Oke. Umur Nabila berapa? Aku masih 15 tahun, 16 lah ya tahun ini. 16 tahun Nabila. Aku udah nyampe di rumah sakit, guys. Lagi mau jenguk papa. Jadi dari kemarin papanya Nabila tuh sakit dari hari apa ya? Dirawat di rumah sakit dari hari Selasa atau Senin. Jadi Nabila tiap pulang kuliah tuh Nabila ke rumah sakit buat jenguk papa. Terus Nabila juga tidurnya di rumah sakit. Ini kenapa gelap banget ya? Nah, terus karena rumah sakit, jadi Nabila tidurnya di rumah sakit. Jadi Nabila juga belajarnya di rumah sakit. Soalnya kan Nabila juga lagi UAS. Oke, semoga hari ini bisa pulang papa, dan doain semoga papa aku sehat terus, diangkat segala penyakitnya, amin. Gak ada parkiran. Sini aja lah, keluar aja. Keluar ya deh. Santai dong, bro, santai dong. Oh, sana juga ada parkiran lagi. Oh, jauh banget mah. Dia bandel banget nih ibu-ibu emang. Ini gak boleh tau sebenarnya. Sebenernya gak boleh ya. Coba aja deh. Gendut gak apa, sehat. Gak gendut bukan Nabila namanya. Bukan gendut sih, gembot. Enggak lah, Nabila tuh lucu tahu kalau gendut. Kalau misalnya cewek kurus tuh gak enak. Kayak papa nanti. Terus? Ya, iya, mama juga guru. Ya, lupa guys, kalau mama kurus. Ternyata aku juga lupa mama kurus. Enggak sih, mama gak kurus kok. Ayah aku emang gendut aja. Banyak bingung nih orang ngapain sih ngaca-ngaca di HP kayak. Padahal kita lagi live ya. Luar masuk mah. Kota masuk sana. Anji. Rame dan sohar. Ini here. Masuk. Asik. Iyalah mama nih kok lucu sih mah. Kayak mobilnya Nabila ya. Kayak apa gitu ya. Begini salah. Begitu juga salah. Ya, aku sih apa adanya aja. Ya penting ayu. Lucu. Mbak, maksudnya lat mana yang di situ? Yang di situ. Tapi ditutup ya? Oh iya iya iya. Itu tuh udah mas-mas parkir itu. Penuh. Itu tuh dibuka sama dia tuh. Mana? Itu lagi mau dibuka. Enggak ya? Rezeki anak soleh, guys. Alhamdulillah. Mas, bisa kan mas parkir di sana, mas? Parkir di sana bisa. Okay. Mas ambil ini token. Ya iyalah, mama masa nggak ngambil token aku lo. Sampai lihatin aku kayak orang ada apa sih? Mana nih parkir di dalam ya? Kak, itu lagu yang diputar apa judulnya? Best Part. Yes, Best Part. Takut aja parkir di sini sempit banget.
mobil udah kok. Lo ngomong sama siapa sih, Bil? Ngomong sama apa tadi? Tau. Aduh, gila. Target nikah nomor berapa, Bil? Target nikah gak tau dia. Ya, sedapat jodohnya aja. Tergantung Allah merestui. Tergantung Allah ngasih aku jalan untuk menikah di usia berapa. Kenapa mau di situ mau bocor? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini nih? Ada mau ini? Ini mama. Ya udah, sana aja deh. Panas mama. Ini loh, sempit mama. Ini sempit? Yap. Nggak tahu sih, coba aja dulu. Itu panas ini, yoi sini aja. Yes, pa. Jangan lupa makan siang guys, yang lagi nonton Love and Nabila, mungkin Nabila bisa menemani kalian makan siang bareng. Tapi Nabila di sini, kalian di sana. Sambil makan bareng. Terus kalian juga bisa bisa apa yuk? Belajar atau lagi kerja mungkin nonton Love and Nabila, jadi makin semangat, berasa ditemenin kerja sama Nabila, berasa ditemenin belajar bareng Nabila. Love me, won't you say something? Hai Hiroaki Sang. Bacanya benar. Apa kabar Hiroaki Sang, ya benar. Oke, okay, genki deska. Genki deska. Lama tidak bertemu ya, long time no see. Semoga bisa bertemu lagi. Suaranya gak sih? Sendiri. Aduh. Ayo, Mayo. Teman-teman Papa masih ada yang di atas ya? Genki, genki. Oke, semoga bisa bertemu lagi. Amin. Amin. Sukses ya Hiroaki Sang, semoga semakin sukses, lancar dan sukses pokoknya karirnya, amin. Semakin lancar sukses apa karirnya di Indonesia maupun di Jepang, di ranah internasional pokoknya. Entertain. Hey bro. Apa itu mah? Amin Hiroaki Sang, arigatou gozaimasu, semoga sehat selalu juga. Bahagia selalu. Bahagia selalu juga. Hiroaki Sang dapat salam dari Mama Nabila. Hati-hati. Haha. Oke, ini papanya siapa?
ampun, lupa besok masih ujian. Oh my god, I need a holiday. Karena aku slow, sangat slow, makanya ujiannya pun slow. Ngomongnya sayu-sayu gitu, nah, emang aku tuh anaknya sayu. Aku tuh cewek pendiam banget, sayu, kalem. Pokoknya Nabila tuh emang gak bisa bawel gitu loh, emang pendiam, kalem. Kalau ngomong lembut, kalau ketawa juga lembut. Gak ada yang bohong. Itu seperti, itu tidak seperti apa yang Nabila lakukan lah pokoknya. Aku kenapa sih? Sumpah aku kenapa sih? Kayak belum makan siang deh. Jadi agak-agak error gitu lah teman-teman ngomongnya. Efek makan siang justru. Kenapa sih baik banget yang bilang aku mirip Dewi Persik? Baik banget yang bilang gitu mah. Sampai kemarin aku ceritanya ke pengadilan guys. Aku lagi ada tugas tentang mata kuliah hukum acara pidana. Jadi aku ke pengadilan. Sampai ada salah satu lawyer pengacara ya, dia bilang, kamu mirip sama Dewi Persik, ada hubungan keluarga ya? Ya ampun, enggak loh. Tapi alhamdulillah sih dimiripin sama Dewi Persik yang begitu cantik. Cara bukanya. Ima yuk. Ya udah. Oke guys, aku sekarang lagi mau turun. Sudah sampai. Iya, nggak sakit. Udah pasti Ima balik nih hari ini nih pak. Nanyain endorse nih. Udah balik hari ini fix banget. Iya. Really? Masih sih milik dari mana nih ya? Yang betah. Kalau di rumah sakit, yeah. Tapi seenaknya hotel, seenaknya rumah sakit tetap. Oh my god, lampu HP ku nyala. Oke. Okay. Mama, yeah. Ma. Wow, panasnya. Nggak tahan deh bener. Silau banget, panas banget. Oke okay guys, jadi Nabila single atau taken? Iya, mohon maaf. Jadi tanya lah ya soal-soal kayak begitu. Kuliahnya jauh sana, hukum.
Mana? Eh, tapi jangan nih, Mas. Mas, mau naik tangga di mana ya? Naik tangga sini. Pas sampai atas bisa dibuka ya, Pak? Aku takut, takut kejebak lagi. Iya. Kita naik tangga, guys. Karena harus latihan, guys. Ini kok randai kok. Oh, sama. Jenguk apa lagi ada yang sakit, Bu? Suami saya. Oh, saya papa saya. Oh, lagi sakit. Kenapa? Ah, kecapean, Bu. Oh, iya. Semoga sih insya Allah akan pulang. Oh, alhamdulillah. Ya, semoga cepat sembuh juga ya, Bu ya. Iya. Untung aja. Gak salah. Maaf ya. Biasanya pas belakang dari sini kan saya. Eh, di belakang gak kena. Tadi hampir saya masuk kondang, guys. Halo. Guys, pamit dulu ya. Di dalam rumah sakit. Ya, maaf. Enggak tahu apa. Alisa kayak sincun. Masa sih? Lucu dong, sincun. Oke, guys. Habis enggak apa-apa tuh naik tangga. Kita dan dulu ya, nanti kita sambung lagi, oke? Thank you semuanya yang nonton Nabila.